saya mempunyai keyakinan dengan cara-cara yang pernah kita alami sebelumnya, dan saya optimis ini bisa selesai. Ngejebret ini kan kewenangannya ada di BWS. Ya kalau seandainya kita lakukan dari pemerintah daerah kan hanya cukup stimulan, hanya kirim karun dan sebagainya, tetapi program ini insya Allah kita akan lakukan seperti halnya di Sungai Cikeru dan Citarik di wilayah Kecamatan Cicalengka dan Cikeng. Kita akan gunakan program pentaheli yang mana kita akan hitung dulu dari ujung sampai ke akhir Sungai Citarum. Nah, kalau saya sudah kehitung, nanti dari Dinas PUTR menyampaikan kepada saya, kita akan mengundang dulu para pengusaha yang berada di wilayah tiga desa ini, yaitu Cigonewah, Desa Rahayu, dan Desa Mekarahayu. Sehingga nanti bisa berkolaborasi yang pada akhirnya saya optimis bisa selesai. Seperti halnya di Ranca Ekek gitu kan. Walaupun panjang 12 kilo, tapi karena program pentahelik dilakukan, insya Allah selesai.